الكفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka 28 dah. Pada katanya dan tak silap deh, dan direti silap tak? Tu dan direti daripada istighna'nya Allah Ta'ala. Direti tu yakni dipaham, difaham, diambil. Kalau dalam kitab Arab panggil buat yukhazu. Apa yang kata tu? Dan dipahir, diambil dari geti daripada istighna'nya, istighna' Allah, jadi terlepasnya, terlepas Allah dari serba-serbi. Tuhan lepas belako daripada segala benda. Lek Tuhan tu lepas belako, istighna' angkulima siwah, lepas daripada segala benda. Kita pahir daripada istighna' tu juga. Juga tu yakni seperti itu, seperti seperti dipahamkan, seperti dipahamkan bersifat Allah dengan 11 sifat. Seperti dipahamkan bersifat Allah dengan 11 sifat. Bila sebut kata Tuhan ni lepas belaka daripada serba-serbi, tak berhajat gapo kepada pihak-pihak, maka reti kata mesti bersifatlah dengan 11 sifat. Kalau kita dah faham hari minggu baru ni, ha, maka kita reti juga, kita reti akan ketiadaan wajib. Kita faham juga kata ketiadaan wajib. Jadi tak wajib, tidak tertekan. Ketiadaan wajib yang ini tidak tertekan dan tidak mesti atas Allah. Tak tertekan dan tidak mesti atas Allah Ta'ala. Kita faham kata tak ada terkene, tak ada terkene, tidak tertekan dan tidak mesti atas Tuhan. Tak wajib buat apa-apa mungkin. Tak mesti kena buat apa-apa mungkin. Tak wajib buat. Bukan kata Tuhan buat langit pun wajib. Wajib kena buat langit, wajib kena buat bumi, wajib kena wipala kita. Kita buat kebaikan ni, ya wajib kena wipala tu. Hai, tak, 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 kita reti situ. Reti daripada istighna, reti kata tak wajib buat apa-apa mungkin. Tulis pada buat apa-apa mungkin, yakni seperti memberi pahala waktu itu. Seperti memberi pahala akan orang yang buat taat. Tu buat misal mudah. Sebab ulama duk misal kita. Seperti memberi pahala akan orang yang buat taat.
kita duk mengaji malam ni tu boleh pahala ke tak? Boleh. Siapa beri pahala? Allah. Kena ke tak? Mesti ke tak Tuhan kena beri pahala kita? Tak. Tak wajib dia buat apa-apa mungkin tu. Tak wajib buat. Atau meninggalkan, melinggannya atau pada buat. Atau pada buat. Yang ni ketiadaan wajib meninggalnya, meninggalkan buat apa-apa mungkin tu. Mesti kena tinggal ke? Tak juga. Mesti kena buat ke? Tak juga. Tu. Tu. Tu dia. Ya sebelah lagi. Musanya tak datang. Tak wajib buat dan tak mustahil buat. Tak wajib buat dan tak mustahil buat. Tak wajib tinggal dan tak mustahil tinggal. Duk lekat di haruh ya. Bila lekat di haruh tu isu. Tu di haruh tu yang lekatnya. Haruh dia buat, haruh dia tinggal. Haruh dia buat, haruh dia tinggal. Tak apalah. Kalau kita kaji lagi tu, kita kaji lagi, kita akan mendapat bahawa yang wajib bagi Allah tu, yang wajib bagi Allah tu apa? Haruh tu pula. Haruh tu mesti. Haruh tu mesti. Haruh buat, haruh tinggal tu mesti. Benda yang mesti situ. Orang panggil wujubul jawad tu pula. Jawad tu wujub. Jawad tu wajib. Saya kira lagi lah tu. Tu. Jadi bila buat pun tak wajib, tinggal pun tak wajib, buat pun tak mustahil, tinggal pun tak mustahil, lekatnya haruh. Jadi lek haruh tu mesti. Tak apalah tu dah kira dulu mula-mula. Jadi dia kata kita faham daripada istighna Allah tu bahawa Tuhan tak wajib buat apa-apa mungkin. Jadi pahala kita pun tak wajib. Kita buat kebaikan, dia masuk kita ke dalam syurga pun tak wajib dia masuk syurga. Masuk kita ke dalam syurga. Tilik kepada diri benda yang tilik kepada janji tu. Tu. Tilik kepada zat diri benda tu. Tak wajib buat apa-apa mungkin. Sebab apa? Ketiadaan wajib. Ilat di sini. Kerana ni buat ilat. Ilat pada ketiadaan wajib. Sebab apa boleh kita kata tak wajib tu? Kerana apa? Ha ni alasan dia. Awak mari alat dalil akal lah ni. Tu dalil akal. Akal pula Wahbi kata. Tu dia. Akal semacam. Demo tu tak tepi dulu. So kira lagi kita kira kitab kita dulu. Jadi dia kata ketiadaan wajib. Sebab apa tak wajib? Kerana jika wajib. Jika wajib, jadi jika mesti atas Allah. Mesti atas Allah. Tu. Jika wajib, mesti atas Allah buat benda mungkin. Bakal buat gitu sini. Jika wajib, jadi jika mesti atas Allah buat benda mungkin. Takdir kata, fardu jika dengan mana jika lau lah ni. Fardu kakdir yang ni. Benda sunguti bukan lagu ning, dia takdir kata. Dia panggil fardu takdir saja. Tu. Jikalau jadi wajib atas Tuhan, kita buat kebaikan ya wajib, ya kena wipahla masalah. Oh, maka tentu. Maka tentu mestilah tak istighna'nya, tidak terlepasnya, terlepas Allah, tak terlepas Allah. Tu tak terlepas, dak sangkut lagi, dak hajak lagi. Tak terlepas Allah. Istighna tu daripada. Istighna bermakna terlepas dan terkaya tu lah. Tentu tak terlepas dan terkaya Allah daripada yang dimakian. Dimakian itu membuat apa-apa mungkin tu. Ia tak lepas. Tak lepas. Tulis pada tentu tak istighna tu. Yakni buat itu. Yakni. Apabila mesti Allah buat mungkin seperti mesti ia memberi pahala
kepada yang taat. Maka beri pahala itu satu tekanan yang kalau Allah tidak buat akan dia, nascaya tidak sempurna keadaan Tuhannya. Maka bersangkut Allah dan tidak lepasnya daripada kerja perkara itu. Kerja perkara itu. Habis itu, ni kembali kepada gharat pula. Ha, ni ulama kata Allah Ta'ala buat apa-apa mungkin ni dia tak ada ada gharat. Hak dia ada buat mari ni dia tak ada tekan ni. Kalau ada tekan ni, itu jadi satu tujuan lah. Ha, satu tujuan atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita gali telaga tu deh. Ha, kita gali telaga contohnya. Sebab apa kena gali? Kita ni berhajat kepada air. Kalau tak berhajat kepada air sangat-sangat, tak gali ni. Maka mesti kena gali dengan sebab berhajat kepada air. Tujuannya supaya air itulah mesempurnakan hidup kita. Kalau tak ada air, susah kita ni. Maka kena gali, gali telaga. Maka air tu, berhajat kepada air tu, tekewi kita gali telaga. Ha, tu ilat ba'isah dia tu hak tu. Maka nampak kita berhajat tak lepas pada air tu, sabit tu dia kena gali. Ha, tu sabit tu kena gali. Kalau gitu, ha, bila buat ada tujuan lagu tu, tujuan tu lah menekir supaya buat tak lepas daripada tujuan tu, tak lepas daripada perkara yang menekir saat ni tu. Ha, tu begitu juga kalau kalau Allah Ta'ala buat, ha, benda mungkin ni dengan cara ada tujuan, maka benda ada tujuan tu pun menekir. Ha, menekir. Begitu juga apa lagi, ha, kewajipan saat ni tu dia kena buat. Ha, dia kena buat. Tak buat tak sepenuh. Ha, tak buat tak sepenuh. Dalam ibarat Syarqawi, Hud-Hudi tu, dia kata masalah istighna, masalah istighna. Cuba pergi tengok di situ. Dia kata kalaulah mana saat ni wa yukhazu minhu, dan dipeher daripada terlepas Allah Ta'ala tu. Annahu la yajibu alaihi fa'lu syai'in minal mumkinati wa la tarkuhu iz law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi masalan lakana jalla wa azza muftaqiran ila dhalika syai'i. Fasapo, ha, fasapo berhajat, ha, liya apa dia, liyatakammala bihi. Ha tu. Izla yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalul lahu. Ha tu. Jadi dia buat gini. Benda wajib bagi Tuhan. Bertiap-tiap benda yang wajib bagi Tuhan, benda tu yang dikesempurnaan bagi Allah. Sebab kita kata sifat qudrat wajib bagi Allah kerana sifat kesempurnaan.
sifat iradah wajib bagi Allah. Kerana sifat kesempurnaan. Tak ada muga tu, tak jadi kesempurnaan Allah Ta'ala tu. Ha, maka semua benda hak wajib atas Tuhan ni jadi kesempurnaan Tuhan. Kalau tak ada muga tu, tak sempurna. Kalau itu, bila buat makhluk ni wajib, maknanya, buat makhluk ni satu kesempurnaan bagi Tuhan. Tak buat makhluk, tak sempurna dia. Ha, sebab jadi wajib atas dia kena buat. Ha, tu, faham tak tadi? Ha, tu, nampak tak gitu. Hak tulisan ni tu, tahap tu dah maksudnya. Ha, tu. Ha, kau kira dah. Lagi-lagi. Kata Musannif Rahimahullah. Kalau kerana jika wajib, maka tentu tak istighna'nya Allah Ta'ala daripada yang dimakian. Yang dimakian. Sebab itulah ulama duk bahas ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa tu. Ha, tu. Allah Ta'ala wa gapur. Ha, ni masuk lebat ni juga ni. Masuk dalam istighna' juga ni. Ha, Allah Ta'ala buat apa segala perkara tu, tidak ada gharat. Tidak ada gharat. Hak kita duk bahas ayat wa ma khalaqtul jin dah. Ha, dah. Dah. Dia tak segi pakai makna taklin. Dia tak segi pakai makna taklin. Ha, tak lah kata. Mana? Wa ma khalaqtu al jinna wal ins. Eh, illa liya'budun. Haa, ni sini. Liya'budun. Masalahnya bahasa di lam ni, ya. Bahasa ni lam ni. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtu, dan tidak jadi oleh aku. Aku tidak jadi mencipta al-jinna akan sekalian jenis jin. Aku tidak cipta dan jadi akan sekalian bangsa jin. Wal-ingsa, dan akan sekalian manusia. Dua jenis ni tu saya sebut. Yang ni puak ni mukallah. Puak ni yang mukallah. Ha, lain pada ni bukan mukallah. Ha, tu. Kerana tu ayat, dua ayat ni. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak jadikan jin dan manusia malaikan. Saya kata malaikan. لِيَعْبُدُونَ. Supaya. Ha, tu. Beribadat oleh mereka itu akan daku. Supaya beribadat oleh mereka itu akan daku. Maka lam di sini, kita duk ngaji nahu. Kita ngaji nahu lamukai. Lamunkai amenasak dengan anmutmarah. Jawazan. Ada. Dia ada amenasak ni. Li'an ya'buduni. Ha, kita. Malaikan. Supaya beribadat oleh mereka itu akan aku. Ha, tu. Lam dale liya'budu ni, ilmu nahu orang panggil lamul ta'lin. Lamul ta'lin. Ataupun lamun illah. Atau lamun kai tu lah. Haktullah ya. Lamul ta'lin. Lam yang menunjuk atau makna ilat kerana punca kih. Ha, kih. Kih gapo? Pun apa sebab? Apa kih tu yang jadikan manusia dan jin? Ha, ni kalau pakai makna asah di dalam ilmu nahu. Maka lamu taklin tu wipak dah kata ilak. Supaya ni kita nak misal. Misal. Ha, tu. Aku gali telaga kerana apa? Kerana kandak kepada air. Ha, kerana nak kepada air. Ha, bila ada kerana tu, benda tu menekeh. Jadi kewajipan lalu dah. Menekeh supaya buat. Tujuan ni menekeh supaya buat. Ha, kita makan tu kerana apa? Kerana menghilangkan lapar. Ha, maka lapar tu menekeh supaya kita makan. Ha, lapar tu menekeh supaya kita makan. Kalau tak makan, tak jadi sempena kita. Tak makan jadi rusak lalu. Tak makan dikurai lalu dah. Ha, begitu kalau kita makan makna lam taklin asah.
aku tidak jadikan jin dan manusia malaikat kerana beribadat mereka itu akan daku. Ha, not with mereka tu buat ibadat. Kalau mereka tak buat ibadat, ha, kalau tak buat with mereka buat ibadat, kalau tak buat mari supaya mereka ibadat, maka tak disempurnakan aku. Ha, tu pahal di situ daripada taklim. Maka ulama kata, kalau pakai lamu taklim, tak kena pegangan kita tu. Kerana Allah Ta'ala buat makhluk ni bukan ada tekanan. Tidak ada ilat dan gharat tujuan. Ha, kalau ada ilat dan gharat tujuan tu, tujuan tu lah menekan witu hewak benda tu. Ha, tu. Maka ulama kata lamu taklim tu tak boleh pakai. Ha, Tok Nahu mari duk alih sikit nama dia. Tok Nahu ni panggil lamu taklim tapi tok usul alih nama lain sikit. Dia kata kita kena pakai makna lamun hikmah. Padahal Tok Nahu ni dia pakai lam taklim situ nama dia. Cuma tukar nama sikit panggil lamun hikmah. Lamun hikmah atau lamus sayrurah. Maka bila pakai lamun hikmahnya terjemah gini dia. Terjemah gini ya. Aku tidak jadi dan tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat. Malaikat nak kata kena. Malaikat supaya hikmatnya dulu. Malaikat hikmatnya dapat mereka itu beribadat. Akan daku. Ha tu ya. Hikmatnya dapat mereka buat ibadat. Allah Ta'ala jadi mari hikmatnya we boleh kita buat ibadat. Buat tak buat suku hatu terhati atas taufik. Atas taufik. Tapi hikmat dijadi kita mari we kita dapat buat ibadat kepada Tuhan. Ha tu ya. Ha tu. Bukan supaya kerana beribadat kita. Jadi kalau bermakna kerana betul-betul takut nak pergi kepada ilat saat ni tu. Ha tu. Tu Yusala kata, "Ba tu ramai hok tak ada ibadat hok-hok neraka ke dia tu. Tak ada ibadat dengan dia tu. Tak jadi kurang dia. Moga buat manusia mari ilat tujuan nak buat ibadat. Tiba-tiba manusia duduk neraka ke Tuhan belanan." Ha tu. Jadi kekurangan. Ya kurangnya kerana tak hasil ilat, tak hasil tujuan hak wak. Wak tujuannya tujuannya ibadat. Tiba-tiba tak jadi ibadat, maka tak hasil tujuan. Tak hasil tujuan. Maka kekurangan pula bila tak hasil tujuan tu. Maka bermakna tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat hikmatnya dapat mereka beribadat kepadaku. Tu boleh ibadat. Kalau pakai lamu sayrurah dengan makna malaikat hujung jatuhnya boleh buat ibadat ke aku. Tu makna ya. Kalau gitu situ kena kira lamul hikmah atau lamul sayrurah pernah dia panggil. Tu bahasa di ayat tu. Lepas tu dia menduk tafsir ya'budu dengan makna apa tu suruh kira gilah. Tu setengah ulama kata liya'budun tu tafsir dengan makna liya'rifun. Supaya hikmatnya dapat mereka kenal aku. Tu. Aku tak jadikan jin dan manusia malaikat hikmatnya dapat mereka kenal aku. Tu. Ibadat ni dia orang panggil hasil lepas pada kenal dah. Tujuan besar nak we kenal. Bila kenal buat ibadat. Buat ibadat. Tu habis itu. Berarti kita hidup dunia ni hikmat besar kita mari ibadat. Yang orang panggil yang hadap kepada jalan lain daripada hikmat yang dijadikan kita ni. Hidup dalam dunia ni we banyak li ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu. Berarti orang kafir ni dia tak orang panggil Tuhan jadi dia mari dalam hal tu Tuhan tidak we hidayat kepada dia, maka tak hasil hikmat jadi manusia dah. Tak asal hikmat bagi jadi manusia bagi dia ada. Tu.
Dia panggil siacat ke dah tu eh. Siacat ke dah. Habis situ. Ha, maka kata musannif rahimah. Ini satu bahagian ya daripada masalah orang panggil tak wajib buat, tak wajib buat mungkin. Maka kita faham daripada terlepas Tuhan tu, Tuhan tak ada wajib buat apa-apa mungkin dan tidak juga wajib meninggalkan dia. Ha, tidak wajib meninggalkan dia dengan akannya akan buat benda mungkin. Kerana jika wajib, maka tentu tak istighna'nya Allah Ta'ala daripada yang dimakian. Habis kat tu. Dia kata dah. Adapun, itu masalah istighna'. Habislah. Adapun iftiqat, adapun berhajat tiap-tiap yang lain. Berhajat oleh tiap-tiap perkara yang lain. Lain daripada Allah. Berhajat oleh tiap-tiap benda yang lain daripada Allah. Iftiqar takluk situ kepadanya, kepada Allah Ta'ala tu. Berhajat oleh tiap-tiap benda yang lain kepada Tuhan tu. Ha tu hok, hok masalah istighna' tu habis dah. 11 sifat. Ha, maka kialik kita pula. Kita makhluk ni berhajat ke dia. Berhajat oleh tiap-tiap benda yang lain daripada Allah kepada Tuhan. Maka tentu dia itu bersifat dengan wahdaniyat. Maka tentu, yani maka akal, maka akan tidak nampak malaikat mesti bersifat ia dengan sembilan sifat. Dengan sembilan sifat, iaitu wahdaniyat ila akhiri. Ha, ya gi makna tu, makna tu tu. Ada baik molek tu. Jadi berhajat kita kepada Tuhan ni, ha, bila bahas iftiqat, berhajat kita kepada Allah Taala ni, maka tentulah makna. Tentu ni makna maka akal tak nampak. Malaikat Tuhan tu kena bersifat dengan sifat 9 sifat yang lagi akan datang. Maka tentu dia Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyat. Kena ada sifat aso. Ah tu. Satu. Hayat. Sifat penghidup. Dua. Kudrah. Sifat perkuasa. Iradah. Sifat perkahandak. Ilmu. Sifat pengetahuan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Ah tu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dah. Kena ada lima ni. Lepas tu ada lagi. Dan empat maknawiyah. Dan empat maknawiyah. Apa makna empat maknawiyah? Yakni tulis pada empat. Yakni, kaunuhu hayyan. Qadiran. Muridan. Aliman. Ha, senang kita. Kaunuhu hayyan, qadiran, muridan, aliman. Dia berekeh mari daripada sifat ma'ani saat ni. Kerana sifat maknawiyah, sifat yang lazim daripada ada ma'ani. Ha, berekeh dengan ma'ani. Bila ada ma'ani, sabitlah maknawiyah tu. Tak itu kan? Kalau gitu, bila kita kata Allah Ta'ala tu ada juga, mesti ada hayat, qudrah, iradah, ilmu, maka sabit empat maknawiyah katik. Dan sabit empat maknawiyah. Han keadaan empat maknawiyah tu atas, jadi berlaku atas kaul atau pendapat ulama, pendapat jumhur maturidiyah yang menyabitkan ahwan. Supaya dulu tu lah. Ha, pendapat jumhur maturidiyah yang menyabitkan ahwan. Jadi yang berkata sabit ahwan tak ni tu. Sabit han tak ni tu. Kita bahada dulu, ingat tak? Dalam masalah sifat istighna' dulu kan. Tentang menyabitkan ahwan tu. Kalau kira atas puak dan morning, ia pakai bila kaunuhu katik lah masuk. Kaunuhu yang empat tu. Jadi apa? Lapai semilai. Capun dengan hayat. Capun dengan wahdaniyat. Capun dengan wahdaniyat. Habis itu.
ni kita orang mengaji ponok tok pakir kita bahas ni, orang kampung ni tak adalah sangat dah. Kalau kita baca kitab Taqribul Ikhwan pun baca gitu ya. Baca hurai belai-belai nak lalu pun habis kitab. Ha, tu dia reti tak reti pun tak apa dah. Dia pegai sifat tu habis kemas tu dah. No. Hak 20 sifat tu. Yang dia gonyi hak tu. Hak ni dia nak pandai bagi tak bagi hak tu tak apa. Ha, tak apa. Ha, tu. Kita baca tu seolah kata dia ada juga ramah-ramah ngaji tu. Hak pesing jenis minat tu. Pesing otak orang panggil orang jenis cegah tu. Dari kampung ramah-ramah tu jenis pesing tu. Tu dah. Maka kalau nak ngatuk-ngatuk sikit pun belah dia lah hak tu. Kalau mari sini kita tak sok kena, tak kena menekir sangat eh. Tak kena menekir. Bukan semua kita Taqribul Ikhwan ni kita nak kena wik oi kampung reti belaka tu tak okey. Satu lagi benda mustahil Qadim lagi akan datang ni pun bukan kata siapa ke tahap fardu ain kena begal gitu. Reti tak reti pun belah dia mustahil Qadim. Mutahir koding ke baru? Orang kapur ni tak pengang. Koding ke baru? Ke tak koding tak baru? Eh siap lah. Kawai sifat kidam ni pun tak pening. We kemah sifat tu hari molek. Bahas sifat tu hari apa hari. Bokeh kita tak baca pun tak apa ni. Tak baca tak apa. Sebab masa nak ngajar dia pun dah sikit je tak. Dalam sebulan, dalam seminggu tu apa hari ada boleh ngajar sifat 20 ya. Maka aku duduk gaduh dengan hok sini pula. Habis masa dengan hok tu. Pilih-pilih pun tak apa. Pilih-pilih pun tak apa. Malaikat dalam ramai-ramai tu ya ada juga orang hok pegang kitab dah. Ada juga bawa kitab weh. Jenis orang kampung hok yang minat mengaji ya bawa kitab ah, kena baca kitab kita tu. Tu. Tempat hok laju laju, tempat hok kokogi kokogi. Ha ya cara dia. Ha ning ada semale nyanyo dan direti. Ha direti pehadap palo, apa direti? Dipehe. Direti dipehe daripada istighna. Ha apa istighna palo? Istighna ni keluar rak tu. Ha jumpa sialah. Habis 2 minggu, seminggu, 2 minggu sebaris tak habis. Ni pengalaman duk lalu jumpa orang ngajak usul tu lagu tu, lagu tu. Maka kekurangan pun ada. Kita nak kata sangat pun tak ada sebab pi ada orang ngajak pun mujur dah pada tak ngajar. Tapi dalam hal tu kalau ada lagi cara-cara yang lebih baiknya lagu tu. Buat kesimpulan. Buat kesimpulan. Tu kik-kik tak apa. Nak ambil hok mana wi oi kampung. Baca hok kita duk nak tu wi ke dia hasil maksud sudah. Kalau jenis oi kampung tak pegang kita. Dah. Tu dia. Ya lagu tu. Kena tahu orang ngajar ni kena tahu kata ha sini fardu ain, kena tahu. Sini fardu kifayah. Kalau fardu ain kena menekan sikit wi apa hal. Kalau benda tu fardu kifayah tak apa baca-baca kita tak apa. Gitu. Tapi hak pentingnya kita orang ngajar ni kena tahu lah kita ni. Tu. Kita untuk akhir ni kena tahu belako. Sebab nak gi suap ke orang tu kita boleh tahu. Hak ni boleh suap, hak ni batuk suap. Hak ni tak batuk suap. Insya-Allah dah. Kini orang tak berani ngajak usul ni aja. Ya wasai di payah belako. Ha gitu eh. Supaya aku tak reti mustahil coding tak reti, tak wani nak ngajar. Eh tak sengajalah hok tu. Tak sengaja ngajar hok kita reti ni hok sifat 20. Bahemalah. Kalau kita tak buat lagu tu, gomo di pok tauhid 3 bi. Kau bahas heret naik tak arah, heret naik tak arah ni. Duk molek-molek ha heret naik tak arah sore. Minggu depan pagi sore pula emo heret naik tak arah. Nak turun tak leh dah, dia naik dah. Tu.
Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, maka atas tu wajib Allah taala bersifat dengan 9 sifat tu. Kita reti mari ya tu. Reti mari. Kita berhajat kepada Tuhan, kita berhajat kepada Allah, maka tentulah Tuhan sendiri tu kena bersifat dengan 9 sifat. Satunya wahdaniyat. Apa makna wahdaniyat? Asal tulis situ pada wahdaniyat, yakni kerana kalau ada Tuhan yang lain bersama Allah, kalau ada Tuhan yang lain bersama Allah, nascaya tidak berhajat kepadanya oleh sewaktu pun. Tidak berhajat kepadanya oleh sewaktu pun. Kerana lazim lemah oleh kedua-dua Tuhan. Lazim lemah oleh kedua-dua Tuhan. Kita ngaji dalam sifat wahdaniyat dulu. Dalil tamannu'ah. Kalau ada tu dua Tuhan nak jadi kena. Kita bahawi tengok dah. Ingat kalau ingat dibuka tengok semula lah. Hak ngaji dulu. Ha, hak pesing ni kena bahawi kampung ni. Ha, naik papel lah dah. Ha, tengok ni. Kalau ada dua nak jadi kena. Kalau ada dua Tuhan nak jadi kena. Ha tu. Wa emonyo lulus so tak lulus so. Tak itu ke? Lulu kejap eh. Dia nak buat langit. Hak ni nak buat bumi. Wah, emang lulus so tak lulus so. Kalau hok lulu tu lah tu, hok tak lulu tu bukan. Wah, emangnya tak lulu kedua. Hok tu bukan tu, bukan tu hai berlaku. Wah, emangnya lulu kedua. Ha tu ya ada berlaku. Akhirnya lazim lemah tu kita tengok. Kita tengok. Kalau tu hai ada dua, lazim lemah. Lazim lemah berlaku kedua-dua tu. Ha tu. Maka bila lazim lemah kedua-dua tu hai, oh, tak berhajatlah kita kepada dia sebab dia lemah. Tak ada berhajat ke dia. Tu. Hak tu kena kembali tengok dalil-dalil kita tulis belaka dah rasa. Ada tulis panjanglah. Dalam sifat wahdaniyat dah. Ada dalil tamanu, ada dalil tawafuk dia. Tu. Kalau dia pakat nak jadi kena, kalau dia kelahi nak jadi kena, dua tu hal. Apa hal malak? Hak tu lah hak ambil daripada ayat Quran la kana fihi ma alihatun illallah la fasadata tu. Faham di situ? Tu. Habis. Maka mesti kena so. Ada so ya Tuhan. Kalau dua jadi lemah kedua. Bila lemah kedua kita tak berhajat ke dia berlaku. Maka tak jadi iftiqad dak kita ke dia ni. Nah. Hayat, hayatun, penghidup. Tulis lagi pada hayat. Kerana kalau Allah tidak hidup, tentu tidak bersifat dengan segala sifat ma'ani yang lain. Ini pun lazim lepas dah. Seperti kudrat, iradat. Ila kiri tadi. Seperti kudrat idadat. Maka tidak dapat mengada alam ini. Maka tidak dapat mengada alam ini. Dan tidak berhajat kepadanya oleh sewaktu. Tidak berhajat kepadanya oleh sewaktu. Ya sebab ia tak ada kemampuan nak mengada. Ia tak hidup, ia mati. Ia mati di mula lagi. Kudrat tak ada, iradat tak ada. Nak buat apa? Bila ia nak buat gapo tak leh, berhajat gapo ke dia? Kita tak berhajat gapo ke dia. Nampak tu lah. Maka tak ada iftiqad kita kalau dia mati. Nah. Orang mati kita nak tupai gapo? Ha, tu dia kena ada hayat.
Lagi pula kudrah ni nyata. Kudrah, iradat, ilmu. Pakat tulis sekaligus lalu. Tu. Kudrah, iradat, ilmu. Yakni waktu itu. Kerana kalau tidak ada ilmu, nascaya ternafi iradat. Dan apabila ternafi iradat, nascaya ternafi kudrah. Maka lazimlah lemah ia. Maka lazimlah lemah ia. Dan tidak berhajat kepadanya oleh sewaktu. Habis itu. Apakah mereka tiga ni? Mudah. Jadi, kalau tak ada ilmu, tak tahu. Nak menentu ke apa? Tak ada ilmu. Napi dah iradat. Bila tak menentu buat ke apa, nak buat lagi mana tak menentu. Tak hasil buat kalau tak ada kandak mari dulu. Tu di segi takakul kita pun dia berekel mari lagi tu. Bila tak lewat gapo, lemah. Lemah tu kot lazimnya tak berhajat kita kepada dia sebab dia tak ada mengadakan benda. Tu. Dah. Ha maka terlucuk kita daripada dia dengan sebab dia lemah tak itu. Ha maka dia kena ada qudrah iradah ilmu. Ha tu akhirnya. Lepas tu kau nuhu mari tu hak tu stabil atas kau yang menyabitkan ahwal lah. Nampak lagi tu. Kata 9 sifat tu masuk dalam sifat iftiqad. Iftiqad 9 sifat, istighna apa 11. Ha 11 iftiqad 9, istighna 11. Ha tu. Ha tu dia. Oi. Ha wigeti. Tu. Orang dulu kadang-kadang dia ngapa ya? Dia ngapa tak reti pun. Ha hok tu orang panggil tak hasil maksud pula. Tak asyik maksud. You ngapa berlaku istiqnat sebelah. Istiqnat sebelah, iftiqad sembilan. Boleh buat satu-satu. Tapi bila tanya tak reti benda. Maka tak asyik maksud. Dia ada perasaan kata semata-mata ngapa tu lepas dah tuntuk tefadu'i ni. Dia pahal lagi tu. Padahal nak direti dan pegengir tu. Kalau kita nak ya. Tu dah. Habis itu. Kemudian kata Musannaf rahimahullah ta'ala. Itu 11 sifat. 9 sifat iftiqad. Iftiqad 9. Itu kenapa kita kena ingat malam ni. Kita kena ngajar sikit lagi ni. Kena azal berlaku oleh hati tu. Nak klik ngajar di kapung. Ngajar di kapung. Nak nyebarkan ilmu. Nak tarik mereka ke syurga Allah ta'ala berlaku. Itu. Nak heret mereka tu we pahal pegengi, we reti pegengi. tu hak tu lah pesan ni tu we soal kata dia nak kelik, dia nak kelik ke Jawi, nak kelik Malaysia. Tu gilah jumpa Pak Do. Nak kelik dah ni. Pada yang suruh you temu ya dulu, nak jamu makan ni apa semua siap belum kalau nak kelik. Lepas tu akhir ya pesan sekali. Belum pada nak klik. Nak naik kereta, nak klik mari di pada kapal ni. Dia pesan, dia kata soleh, dia kata tolong tarik orang ke syurga Tuhan. Gitu ya. Tolong tarik manusia pergi ke syurga Allah. Itu kerja kita tu. Kerja kita. Tu maka pesan yang terakhir tok guru tu dok ingat tok mo ya tadi. Duk ingat tok mo pesan ni tu. Ha maka tujuan besarnya kena tarik orang we kenal Tuhan. We kenal Tuhan. Tu. Setengah kampung ni Wahabi ada. Wahabi ada. Tu. Kalau kita ngajar, dia duk dengar tak? Dia dengar tak? Bila mula nak setuh bak sifat Tuhan sikit, bak Wahabi gapo sikit,
dia tu kata, eh, badan-badan ya? Dia kata, eh, tak sekuat sangat alahok tu. Kita ajak ke kapung ni kita. Yang mari cuik-cuik kita pula tak sebi kuat. Dia tak sekuat sangat alahok tu kita ajak ke kapung. Tapi kalau kita ngajar lapis fekoh-fekoh ini, tak apa yang dengar. Dengar apa lah. Tapi kalau kita mula nak setuh bak usuluddin, nah, mula nak panas linga lah. Haa, puak ni. Takut apa? Takut ke apa? Kita kena murai dia. Oh, bukan dia. Bukan dia. Dah. Ay, tak boleh kena ummatun wahidah lah. Ya, tak. Tak boleh. Lama cari bala belakang kita ni di satu ni. Paduk ketik orang tu. Banyak ekor tu. Paduk ketik-ketik tu ummah gapoh tu. Tu ummah gapoh lagi tu. Bukan dia dah tu. Tu. Nanti kau buat lagi. Kita ni dah tak ada masa. Kalau ada masa kita nak terai juga. Kisah tu satu-satu-satu. Sepuh hot dog. Hot dog mengajar. Learning hot dog. Banyak silap tu. Kecek-kecek ada dia. Ia pergi kritik Asyairah. Padahal maklumat dia tentang hot dog kritik tak kena li. Dia tak faham li hot Asyairah sebenarnya. Lepas tu kecek tak kena. Jadi apa ni. Wak panah-panah waso kena dia pada tuan rumah. Tu. Dia bukan tuan rumah. Kita ni tuan rumah Asyairahnya. Kita kena. Kita tahu rumah kita lagu mana. Khabar-khabar orang bukan tuan rumah tu panah-panah le rumah orang. Tu masya-Allah, mai panah rumah orang. Tu. Habis kena usho tu, kena iso. Allahu akbar. Payah tak ada kerja gapo hari hidup cari kerja hak tu ya, kerja nanti nak tag orang ya kan. Kita ni pagi kena Sheikh Khalid lagi, ngamang mata izi lagi, bidayah lagi, untuk siaroh lagi. Tengah hak nun lagi, tengah hari matori lagi. Ada belik dengan kita ni masa untuk nak gi cari tag dia tu tak ada masa. Dia hari-hari hidup dengan hak tu ya. Cari kesalahan orang ya. Lepas tu mari duk baca. Ha. Tu tugas dia. Lagu tu lagu. Wah biar dunia ni. Kalau di Mesir pun lagu tu. Ya ambil wadi'o. Hak syah-syah. Mari pak ya buku ya kata. Sunnah tu lah. Jalannya tu lah belakang. Pak ni. Jalannya tu lah. Hakikatnya bodoh. Hakikatnya otak. Otak dia tu jadi hakikat dia beku. Dia tak lagi duduk lagi purung lagu tu. Nampak supa dengan dia tu luah. Dia luah. Tapi hakikat lagi purung. Kerana dia tak faham. Ijtihad ulama mazhab. Dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak boleh kata duduk pergi menapi lagu tu. Dia kena terima. Kerana ijtihad ni ya tak tiap-tiap ijtihad ni pahamnya benda tu tak bersabit lenah yang soreh. Sebab ada ijtihad ke bukan benda ijmak. Tiap-tiap ijtihad ni bukan ijmak. Tu. Habis situ. Letih. Tu. Pergi lagi. Tu bak sifat tu hai tu kena amati sikit. Ngajak di kampung tu kena wi berat sikit tu. Lapih-lapih pegang tu hai bertepak tak bertepak tu kena royak imolek sikit tu. Learning bila orang ajar sifat 20 mula panel lekeh lah. Ilmu kalam. Pulak doh. Hal ni bodoh juga babi. Kita kata bodoh sungguh. Kita dah terai dah kata ilmu ahli kalam ni. Ilmu kalam hok mana hok dicerca oleh Imam Syafi'i. Ulama mahi bahasiak belakang dah. Ilmu kalam mana hok ulama kita, hok ulama tidak suka lagu mana. Ilmu kalam yang jenis. Supaya Mu'tazilah tu.
Tu ilmu kalam hok-hok muktadilah pakar tu. Hok tu tu. Adapun kita Asyairah ni, dia tak pakar jenis tu. Tapi dia tak payah situ ya. Tak payah situ. Dia kata Asyairah ni anak tiri Muqtazilah. Hah? Tu dia. Bodoh tak bodoh? Allah. Kecil tak boleh, tak boleh. Kalau kata lagu tu bermaknanya, Imam Nawawi pun anak tiri Muqtazilah. Abu Ibn Hajar Al-Asqalani anak tiri Muqtazilah. Ulama Asyairah saja. Tidak ada sanad hadis mana pun hak naik siapa ke Nabi, jauh daripada awal siapa ke kapal ke akhir, daripada awal. Tak ada hadis mana pun yang tak lalu ulama Asyairah tengah tu. Kalau lalu kot ulama Asyairah belakang tengah tu. So mari dia dakwa lah bahawa ni Datuk BN kata ia pun ada hadis juga ia terima daripada Syayasin. Sanad yang Syayasin Al-Fadani naik yang ke berapa belah sampai ke Nabi, hadis Bukhari. Ya gacak sedap. Syayasin tu siapa? Syayasin tu siapa? Akidah yang lagu mana? Buat duk bangga-bangga dengan Syayasin tu. Syayasin tu lagu mana? Soal tengok dulu. Tok Guru Mu Asyairah lah tu. Tok Guru Mu pegang kata tu hai tak bertepat tu. Tok Guru Mu tu. Tu kira tengok dia bangga. Baik-baik. Sungguh kalau kita kira hak hati hakikat yang lagu tu, bukan nak cerita gapo hak hakikat. Cuba kira we habis. Tok guru kita tu hak terima kata sanad sampai ke Nabi tu. Akidah yang lagu mana? Bangga dengan Syayasin atau jadi terima dengan Syayasin. Syazid Al-Fadani. tu habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, nak pergi ke mana dah iftiqat kita ni? Kerana dia kata jika ternafi salah satu daripada sifat ini, maka tentu boleh lepas bagai yang lain daripadanya ta'ala. Tu. Kerana. Ini ilat pada tentu dia bersifat dengan wahdaniyat pula. Ilat pada tentu dia bersifat. Allah Ta'ala ni berhajatlah oleh semua benda kepada dia. Semua benda tu berhajat ke Tuhan belaka. Bila kecek kata kita berhajat ke Tuhan, reti mari kata Tuhan sendiri tu tentulah bersifat dengan 9 sifat tu. Sebab apa boleh kata tentu gitu? Kerana jika, jadi jikalau ternafi salah satu daripada sifat ini, jika ternafi salah satu daripada sifat ini, sifat yang 9 ini, kalau kita tak ada mana-mana so je, tak so kata banyak, mana-mana so tak pada ternafi salah satu daripada sifat ini yang 9 ni, maka tentulah, maka mestilah boleh lepas. Boleh lepas, yakni tak berhajat. Maksud boleh lepas ni tak hajat dah. Tentulah boleh lepas, yakni tak berhajat lah barang yang lain daripadanya, oleh barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Boleh lepas daripada Tuhan. Kalau tak kena, tentulah boleh lepas oleh barang yang lain, boleh lepas daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Domain takluk malam lain cakap tu wakah. Daripada takluk kepada boleh lepas, bukan yang lain daripadanya tu. Gaduh-gaduh nak baca tu. Tentulah boleh lepas oleh barang yang lain, tak berhajatlah oleh barang yang lain, boleh lepas daripadanya, daripada Allah. Jadi kita lucu kita dari Tuhan. Pasal di Tuhan tak ada kudrat, kita berhajat gapo ke dia? Lepas kita daripada dia, kudrat dia. Tu yang dia kata tak ada kudrat. Kalau ada tapi tak umum takluk pun, kudrat dia ada tapi tak umum takluk, tu pun tak berhajat dah kita kepada dia. Apa tu lagi tak ada di mula. Tu tak ada di mula. Nampak tu dah. Habis itu.
Maka tentu, maka, yang ni apabila terlepas daripadanya oleh yang lain. Ya, tu. Maka ini maka apabila terlepas daripadanya oleh yang lain. Bila lepas terlucuk daripada Tuhan oleh benda lain, kita tak berhajat dah kepada dia, maka tentulah dia, dia Allah itu bukan Tuhan, bukan Tuan, bukan tumpanan, bukan tumpanan, tumpanan bagi segala benda, dan bukan Tuan bagi benda, bukan Tuan, bukan tumpanan, tu, bukan tumpuan, bukan tumpanan, bukan Tuan dah, bukan Tuan, tu. Nah, kalau lah boleh terlepas benda yang lain pada Tuhan, bukan bukan Tuan. Dia bukan Tuhan, dia bukan tupene, dia bukan tupuan. Tu tu Tuhan. Karena Tuhan Tuhan ni tupene dan tupuan dan Tuhan. Tu makna Tuhan. Tu. Tuhan ni maknanya semua benda hak dia berlaku. Tu. Tupene ni maknanya semua benda berhajat ke dia berlaku. Tu. Habis itu. Tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, maka apabila wajib baginya, bagi Allah ta'ala, maka apabila wajib, yani mesti dan tentu, tentu dan mesti baginya, bagi Allah ta'ala tu, sifat ini, segala sifat yang sembilan ini, bila wajib, tentu dan mesti bagi Tuhan sifat ini, yani segala sifat yang sembilan ini. Bila di Tuhan ada sifat sembilan ni, mula daripada hayat tak dikira lagi, wadah niat hayat kudrah, dalam umum barahin sebut hayat dulu, tak apalah. Tu ya ya kira wadah niat yang bagi sebut rakyat, dia kecek sifat mani dulu. Maka kata dia, bila tentu bagi Tuhan sifat ni, maka tentulah, bila wajib Tuhan bersifat dengan sembilan ni, maka tentulah ketiadaan bersifatnya, bersifat oleh Allah dengan lawannya, lawan bagi sifat-sifat itu. Tu. Bila Tuhan bersifat dengan kudrat, tentulah tak bersifat dengan lemah. Lawan dia. Bila bersifat dengan wahdaniyah, tentulah tak bersifat dengan berbilang-bilang ada Tuhan. Gitu. Faham? Tentulah ketiadaan bersifat olehnya, tak bersifat oleh Allah, bersifat dengan lawannya. Ha, lawan pula dah. Lawe-lawe. Lawe-lawe. Lemah. Oh, ke mana? Lawe-lawe pula. Ha, kuasa. Main lawe-lawe pula lemah. Ke mana tu hemu ni? Orang Cina tu kata. Tu. Orang hok royak sedih pun nak meh-meh Cina juga. Meh-meh Cina juga. Dia dah apa? Dia sendiri dah apa kali? Tuhan pun lagu mana? Ada-ada lawa-lawa ini tak ada. Lawa-lawa gimari lagi, hak jadi ada. Eh, Tuhan pun ni pasang mana? Siaplah. Tuhan orang Islam ni. Aku pening dah. Orang ngaji sifat 20 yang kata. Kena Tuhan khabar-khabar ada. Tiba-tiba duk lawa-lawa lagi tak ada pula. Dia sebab tu. Ada lawannya tak ada. Tu. Dah. tu. Kitab tu patut baca kat kita, kena mengajak kat kitab lapin ni. Menyata kesilapan pembagian tauhid tiga. Tu kena baca kitab lapin tu. Kena baca juga tu. Apa sebab wak wiyadi pembagian tauhid tiga tu jadi silap, salah. Apa tu kena tolong tanggung lah. Kata Asia Qadir Mandili dalam perisai. Kena tolong tanggung. Habis. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, maka segala sifat yang diretikan dia, maka bermula segala sifat yang direnti, yang dipaham akan dia, akan sifat tu,
Sifat-sifat maksud segala sifat, jadi segala sifat yang sebelas. Segala sifat yang sebelah sifat yang direntikan dan dipahayakan dia daripada istighna, daripada terlepas dan terkayanya Allah Ta'ala tu. Bila kita reti kata Tuhan lebah daripada segala benda, reti sebelah sifat mari, segala sifat yang kita pahay daripada istighna Allah tu, khabar dinamakan dia, dinamakan segala sifat tu. Ulama usul panggil apa? Dinamakan sifat tu barang yang, jadi sifat-sifat yang masuk di dalam, bukan dalam, dalam sifat yang masuk di dalam istighna, masuk dalam istighna, dalam terkaya Allah Ta'ala. Orang panggil sifat hok masuk dalam istighna. Hok kita reti mari tu. Dan begitulah juga. Tu. Apa begitulah? Jadi seperti sifat yang direnti, seperti sifat yang direnti daripada istighna. Tu begitulah juga. Begitulah juga. Jadi seperti sifat yang direnti daripada istighna tu lah juga. Pada iftiqat, jadi pada sifat iftiqat, tulis situ, tulis pada iftiqat. Jadi maka dinamakan sifat-sifat yang sembilan itu dengan barang yang masuk dalam iftiqat, masuk dalam iftiqat. Itu dia habis. Wallahu a'lam. Tak ada payah pula tu, tak ada payah ni. Klik VK tengok. Tu habis itu. Qa'idah, qa'idatun, qa'idah ke fa'idatun, fa'idah. Kalau qa'idah kena in, ada qa'idah kena in. Fa'idatun, ini satu fa'idah. Ini satu fa'idah. Fa'idah, ini satu fa'idah. Kata musannif, adalah segala sifat yang termasuk ia, ia segala sifat yang termasuk di dalam makna istighna dan iftiqat, itulah yang dikatakan yang termasuk, ini sifat yang termasuk di dalam makna la ilaha illallah. Dia kata, sekali lagi, adalah segala sifat, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah, sifat yang termasuk ia, ini yang termasuk, yang dipaham dan direnti akan dia. Maksud termasuk yang dipaham dan direntikan dia. Sifat-sifat yang termasuk ia dan dipaham akan dia dan direntikan dia di dalam makna istighna tu, makna terkaya Allah tu. Bila kita sebut terkaya, pahaya sifat gapo? Sebelah sifat. Eh, sifat yang kita pahaya daripada istighna, sebelah sifat. Dan iftiqat, sembilan sifat. Sifat yang kita reti daripada istighna dan iftiqat saat ni tu, capur manggil 20 lah leh. 20. Maka kesimpulannya sifat 20 tu. Tu, kacak gitu. Segala sifat yang kita pahay daripada istighna Allah, mustaghnin an kulli ma siwa. Dan segala sifat yang kita pahay daripada muftakirun ilaihi kullu ma adah tu, itulah yang, jadi sifat yang dikatakan, sifat-sifat yang dikatakan yang termasuk, yakni sifat-sifat yang termasuk di dalam makna la ilaha illallah. Maksud termasuk ini terkandung paham.
termasuk yang ini terkandung pahaman dalam makna la ilaha illallah. Bukan masuk lopak masuk tu dah. Maksudnya terkandung paham. Jadi bila sebut la ilaha illallah, apa makna dia? Bila paham makna dia, terkandung dalam makna tu sifat 20 tu. Orang panggil masuk atau kita reti dan paham hari. Termasuk terkandung wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sa'irin ahkami. Tu dalam kalimah la ilaha illallah tu termasuk belaka dah hak lebih hari. Wa jami'un makna allazi taqarrara shahadatan islami fatrahil mirah. Tu termasuk belaka la ilaha illallah. Sebab apa? Boleh kata termasuk ilat pada termasuk. Ni kita nak bahas lagi, tengok kita baca dulu. Sebab apa boleh kata termasuk? Kerana makna la ilaha illallah itu, kerana bermula makna la ilaha illallah. Makna ni benda yang dipaham, benda yang direnti tu makna. Makna maksud waktu lah. Kerana makna, kerana benda yang dipaham daripada la ilaha illallah. Bila dia mengatik tu la ilaha illallah, pegau sebab kau acak habis tia-tia orang rumah. Makna la ilaha illallah tu makna apa? Faham dak? Makna la ilaha illallah tu ialah tiada ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya itu malaikan Allah Ta'ala jua yang adanya. Tu. Tu macam nak kata. Tiada ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenarnya itu, dengan sebenar-benar itu, malaikan Allah Ta'ala jua yang adanya. Yang ada tafsir dah tu. Sekali lagi, tiada ada Tuhan, la ma'buda, tu la ma'buda. Tiada ada Tuhan yang disembah, disembah tu bihaqin, dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar, dengan makna yakni waktu itu. Yakni yang disembah, yang disembah dengan cara yang betul dan muafakat dengan wakil. Cara yang betul dan muafakat dengan wakil. Tak ada dah Tuhan yang disembahkan dengan cara betul dan tetap sungguh dengan hak sebetul, hak sebenar. Malaikat Allah Ta'ala jua. Allah Ta'ala jua. Apa jua? Allah Ta'ala jua yang adanya. Nyo tak rojak tu. Allah Ta'ala jua yang adanya. Tu. Sikit eh. La ilaha illallah. La ilaha, la ni artinya tiada. Ilaha artinya Tuhan. Arti itu bukan makna. Illa artinya malaikat. Allah, Allah, malaikat Allah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Ini bukan makna, ini arti. Yang ada silah hak ni teka ngatik. Silah hak ni pun silah arti ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada silah arti ya, bukan makna. Kuat ni kamplai ke panggil? Ni kamplai, bukan kuamai dia. Mana makna dia? Makna la ilaha illallah tu apa makna? Apa makna? Ha tu. Apa makna ilah? Ma'buda bihaqqin. Ma'buda bihaqqin. Ha tu sabit kata la ilah. Yani la ma'buda bihaqqin. Ma'buda bihaqqin tu makna ilah.
bukan kata semata-mata makbud ilah belaka dak. Tok kong bukan ilah. Walaupun pada dakwa, tapi hakikat bukan ilah. Kerana ilah ti makna dia makbud abihakin. Apa makna makbud abihakin? Yang disembah dengan sebenar. Yang disembah dengan sebenar. Yakni yang disembah dengan cara yang betul dan benar dan muafakat dengan wakat. Illallah malaikan Allah la ma'budu bihaqqin payam taqdir fil wujud atau maujudun atau khabala kira mailah illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar itu ada, malaikan Allah je yang ada. Ha tu kena dak check out ayat dewa orang itu. La ma'budu bihaqqin maujudun khabala illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada, malaikat Allah je yang ada. Allah je yang ada. Ha tu. Ni Allah je yang ada. Geti wujud sini. Geti wujud. Geti wahdaniat. Hak tu hummi mari. Geti wahdaniat, geti wujud. Ha tu. Lepas tu berekir mari lagi. Sifat-sifat lain. Ha tu. Ha tu dia. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita kata berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Kena enggak berhak disembah? Kena dah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya hak lain tu tu walaupun disembah pun tak berhak disembah. Hak berhak disembah. Hak kukuan kekan korup tu. Ha tu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu malaikat Allah jua. Yakni maksudnya Allah jua Tuhan. Ha ni. Allah jua makbud bihaqin. La makbud bihaqin illallah. Jadi Allah jua yang makbudun bihaqin. Erti ni makna dia ni. Makna la ilaha illallah sini. Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Ha tu makna dia. Lepas tu kena kenal makna Tuhan tu. Tak dipanggilkan ilah. Malaikat zat tu tu kena bersifat dengan dua. Tak boleh panggil ilah. Tak boleh panggil Tuhan. Malaikat zat tu kena bersifat dengan dua. Satunya, balik dia lepas daripada segala benda. Tak berhajat ke siapa. Yang kedua, semua benda yang lain berhajat ke dia berlaku. Ha, tu Tuhan. Nampak tak? Ha, pada yang kecik molek tu dalam kitab Bakurah. Tuhan-Tuhan ni tuan dan tupanan. Ha tu tak dinamakan tuan kalau dia tu tak lepas daripada segala benda. Dan tak dinamakan tupanan kalau semua benda tak berhajat ke dia berlaku. Ha tu. Maka reti di sini di ilah tu kena ada istighna dan iftiqat. Ha tu situ. Istighna dan iftiqat. Hak ulama duk kata la mustaghna apa la mustaghnin an kulli apa apa dia la mustaghnin an kulli ma siwa wa la muftaqirul ilaihi kullu ma ada illallah. Nanti lah tu makna ilah. Makna ilah ya faham makna Tuhan. Ni apa nama? Boleh. Ha tu. Ha, maka geti daripada sifat istiwa itinan ia termasuk dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kau kira tadi, bahasa terkandung lagu mana? Terkandung lagu mana? Ha, tu makna dia. Kalau gitu, bermula makna la ilaha illallah tu ialah tiada ada Tuhan, tiada ada zat yang disembah dengan sebenar-benar itu.
malaikat Allah Ta'ala jua yang adanya. Jadi Allah jua lah zat yang disembah dengan sebenar. Allah jua lah Tuhan. Allah jua lah Tuhan. Tu. Dan jika ada, dia mahu kata apa tu nu, tok kong nu, kan, pusu nu. Dia mahu ada sembah juga. Dia mahu ada etika kata sebenar juga. Oh, dan jika ada sekalipun pada dakwa kafir-kafir itu, jika ada sekalipun ada pada dakwa bagi orang-orang kafir itu, sekalipun ada pada dakwa bagi orang kafir, maka bukan nyo yang didakwa tu Tuhan, bukan Tuhan tu. Dakwa aja. Karena bila cek tengok tak cukup syarat. Ada ke dak istigna di tokong? Ada ke dak iftiqad di dia? Ada ke dak istigna di pusu? Ada. Kalau Wahbi kata, ada ke istigna di kubur? Ada dak istigna di kubur? Nah, Wahbi kata lah. Jadi bodoh situ. Rakyat dah kata mungkin pergi semua kubur. Haa, tengok tak puak puja kubur. Pia. Siapa? Pasti ambil video. Haa, ambil video Indonesia mana. Haa, hok tu tak menapi. Dalek ahli sunnah wal jamaah kita pun hok pesing. Hok pesing menyeleweng. Hok pesing salah re pun ada. Ya mesti dah. Mesti dah. Wahbi sendiri pun pening. Sama dia pun dia gomor juga. Lah ni ada Wahbi seorang. Wahbi telajak yang hukum Abu Hanifah ni kufur. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ni kafir. Tu. Hak tu Wahbi juga. Wahbi, puak Wahbi pun tak terima saya. Wahbi apa sing akan koma dah. Wahbi hak koma tu. Sama Wahbi pun tak terima, tak terima pula. Tak se, tak se ambil masuk puak. Lama pun kena puak kita. Tu dia. Ada. Di keluar apa nama? Di keluar fatwa dah kata sesat orang tu. Tu macam-macam. Tu pening belakang tu. Kalau gitu, dia kata tidak ada sifat istigna dan iftiqad pada benda tu. Berartinya ada tu dakwa saja ya. Jika ada pada dakwa sekalipun, maka bukannya Tuhan. Kalau kita kira gitu, hak kita nafi tu apa? Ilah hak kita nafi tu ilah hak mana? Ilah hak kita nafi tu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Ilah ni maknanya ma'bud bihaqin. Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar. Hak nafi tu Tuhan sebenar tu. Bukan Tuhan palsu tu. Jangan duk khayal. La ilaha. Duk nampak tok kong mari. Tak ada Tuhan tu. Tok kong tu bukan. Allah je. Yang ada khoya lagu tu. Kerana hak kita nafi ni bukan nafi tok kong tu. Bukan nafi akan Tuhan yang palsu dah. Kalau kita nafi Tuhan yang palsu, maknanya gini. Tidak ada Tuhan yang palsu, malaikat Allah je yang palsu. Faham kau tu? Berarti hak nafi ni ilah ni makbud bihaqin. Tidak ada Tuhan yang sebenar, malaikat Allah yang sebenar. Soalannya hak kita nafi Tuhan yang sebenar tu sebenarnya otak siapa? Oh, sebenarnya otak dia pening lah tu. Tu. Jadi orang tu ada dua. Orang Islam. Ada orang kafir. Muslim. Kafir. Mukmin dah. Muslim, mukmin, hak ni kafir. Maka dalam otak orang beriman ni ada dua. Allah. Allah
hak ni ma'bud bihaqin dari pegangan dia. Sonam tokong berhala dalam otak orang mukmin ni, benda ni ma'bud bi ghairi haq. Hak ni hak palsu. Tu. Hak ni hak bahau hak ni. Dalam otak kita ni orang beriman. Tokong tu hak plam. Allah tu kong teh. Tapi dalam otak orang kafir tak fikir baik kita. Otak orang kafir dua ke? Allah tu kong plam. Allah tu bagi dia tu pirai di hakin hak ni. Bagi dia tak kira pegang tu yang sebenar ke? Tak. Dia tu makbud pirai di hakin. Allah Ta'ala tu hak plam. Hak palsu. Adapun tok kong dia tu, hak ni kong teh. Hak ni hak teh, hak ni yang tak makbud bihakin bagi dia. Kita nafi makbud bihakin hak mana? Tidak ada Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Fil wujud. Illallah. Hak kita nafi bukan makbud bihakin dalam otak kita. Kalau makbud bihakin dalam otak kita, kita nafi Tuhan ni mula. Tak boleh. Kita tak nafi Allah Ta'ala. Faham tak? Kita nafi makbud bihakin yang diiktiqad oleh orang kafir dalam otak orang kafir. Ha tu, makbud bihakin yang dipegangkan oleh orang kafir. Bahalah. Dan kita bukan nafi makbud bi ghairi hakin dalam otak kita ni. Hak ni bukan tu eh. Kalau gitu makbud bi hakin hak orang kafir duk qoya tu, hak tu dakwa ya. Hak ni hak dakwa. Bukan hak sungguh. Hak ni hak dakwa. Hak sungguh hak ni. Hak ni hak dakwa ya. Sebab apa boleh kata dakwa? Kerana tak cukup syarat, tak ada istinad, tak ada iftiqad. Ha tu. Sebab tu ketika nafi, nafi hak ni. Tapi bila isbat mari, isbat hak hakin kita. Hakin kita. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Hak mereka duk pegang, hak mereka duk dakwa tu. Tak ada semua. Ketika tu tu Allah tak ada lain ni. Allah tak ada lain apa ilah ni. Yang duk buat Allah masuk lain ni ke tak? Yang buat Tuhan masuk lain tu. Kalau Tuhan masuk lah tu, kita pun nafi Tuhan katik lah tu. Kita tak nafi Allah. Allah tak suku dah. Kerana tak masuk lah tu. Kerana Allah ni bukan duduk dalam makbud bihakin hukuk yang pada pegang. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Malaikat Allah je hak disembah dengan sebenar. Hak kita duduk pegang ni. Hak kita duduk pegang ni. Lihat lah. Nampak lagi. Ha tu. Soalan makbud bihakin hak mana? Hak nafi. Bukan makbud bihakin dalam otak kita. Makbud bihakin dalam khayalan dan fikiran orang yang tidak beriman dengan Tuhan. Tak ada. Bukan berlaku semua. Bukan. Malaikat Allah Azza wa Jalla je yang makbud bihakin hak kita nak pegang ni. Apa dah tu dah? Satu. Lepas tu kocok pala tu ha, duk ingat apa tahu tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab tu kata la ilaha illallah tu berat pada mizan. Pada timbangan esok lapar tu berat. Lapar tu berat. Ya, ada hadis ke? Tak silap hadis tu. Allah Ta'ala suruh pergi tengok. Lepas tu malaikat buat mari. Kata la ilaha illallah je. Ha, tu tak ingat dah hadis tu panjang. Lepas tu ambil kelima la ilaha illallah tu taub mulai dari mizan berat.
berat timbangi. Maka hak berat tu hak mana? Hak ada isi tu, hak ada isi. Hak ada isi. Tu. Ha tu dia. La ilaha illallah yang berkesan untuk nak melokohkan karat hati tu. Ha, la ilaha illallah pesing ni. Ha, pesing mengandungi maksud ni. Ha tu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah je. Allah je Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Disembah dengan sebenarnya. Allah je. Kesimpulannya pada yang kata makna la ilaha illallah, yani Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Allah je tu pene. Allah je Tuhan. Yani Allah je yang lepas daripada segala serba-serbi. Dan Allah jua yang tupai kepada dia oleh suatu benda, oleh tiap-tiap benda. Allah je. Ha, tu makna gitu. Kalau gitu kata musannif rahimahullah taala, maka dia kata dan jika ada sekalipun pada dakwa, pada khayalan dan dakwaan bagi orang kafir itu, maka bukannya, bukanlah yang didakwa itu Tuhan, jadi Tuhan yang sebenar. Bukan bukan, kenapa bukan Tuhan? Kerana tidak cukup syarat ketuhanan saat ni tu. Bukan Tuhan, jadi kerana tidak cukup syarat ketuhanan. Jadi Tuhan kena ada istighna iftiqat tu. Dakwa boleh dakwa belaka Tuhan. Fir'aun pun dakwa kata ya Tuhan. Fir'aun pun ana rabbukumul a'la, ya dakwa kata dia Tuhan. Tak apa, dakwa boleh dakwa berlaku. Tapi hak hakikat sungguti ada syarat nak jadi ketuhanan ke tak tu? Syarat ketuhanan mesti ada. Tu. Cek dulu jadi Tuhan. Tu. Tok kong kena heret lagi. Tengok dulu cakraklah ni. Nak tarik, 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 tarik heret-heret. Bawa ni balik kereta tok kong. Cakrak. Balik kereta. Tu. Ke mana kereta mari tepuh hok nung khaya. Hok nung mabuk mari tepuh kereta ni balik. Ha tok kong pun selerok be. Kalau kita kata hok tu mana cara ke Tuhan ni duk mana? Nak kata lepas daripada segala benda tu dak. Tu. Habis itu. Kalau gitu ya kata lagi sikit eh. Maka bukan. Kalau begitu tetaplah Allah Ta'ala itu ianya, ia Allah Ta'ala jualah yang terkaya ia. Jadi zat yang terkaya ia dan terlepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Dia ajalah zat yang mustaqnin an kulli ma siwah, zat yang terkaya dan terlepas daripada tiap-tiap benda yang lain. Dan yang atau pada yang terkaya. Dan ianya Allah jualah zat yang iftiqat, yang berhajat tiap-tiap yang lain. Yani oleh tiap-tiap yang lain itu iftiqat, berhajat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Dia ajalah zat yang berhajat kepada, berhajat oleh tiap-tiap benda lain kepada dia. Tu kesimpulannya, Allah ajalah yang istighna daripada semua benda. Dan Allah jualah iftiqat oleh tiap benda kepadanya. Ha tu. Maka masuk di bawah makna keduanya itu. Maka termasuk terkandung dan dipaham di bawah makna bagi kedua, makna bagi kedua-dua iftiqat dan istighna. Ha tu, bukan kedua la ilaha illallah dah. Maksud kedua ni, kedua iftiqat dan istighna. Maka termasuklah di bawah, yang ni di dalam maksud bagi iftiqat dan istighna tu, termasuk oleh segala sifat yang tersebut dahulu itu. Segala sifat yang tersebut, yang ni 20 sifat tu lah. Yang ni 20 sifat, 11 sifat istighna, 9 sifat iftiqat. Tu dia. Masuklah tu laka tu. Bila kata Allah jua Tuhan. Bila kata Allah je Tuhan. Allah je yang wujud.
Allah je Tuhan. Berarti Allah je yang wujud hakiki. Ada sebagai ada yang zati. Allah je yang sedia kalau adanya. Allah je yang kidam. Tak ada yang lain kidam. Kadang kalau ada yang lain kidam juga, lemah Allah Ta'ala. Lazim. Lemah. Maka tak ada yang lain kidam. Allah je yang kidam zati. Allah je Tuhan. Bila kata Allah je Tuhan, Allah yang kekal. Allah yang kekal. Bila kata Allah jua Tuhan, Allah yang bersalahan dengan benda baru, mukhalafah. Bila kata Allah jua Tuhan, Allah je yang ada cara dirinya, qiyamuhu binafsih. Bila kata Allah jua Tuhan, Allah je yang tunggal dan asal. Reti di jua tu dah, di itistan saat ni dah. Wahdaniyat. Bila kata Allah je Tuhan, Allah je yang ada sifat perkuasa. Kudrat, satu kudrat yang umum takluk dia. Bila kata Allah je Tuhan, Allah je yang menentu segala-gala ada iradat. Bila kata Allah je Tuhan, Allah je yang mempunyai pengetahuan, inkisyap, ternyata sekalian perkara bagi dia. Nah, bila kata Allah jua Tuhan, Allah je yang hayat, bersifat dengan hidup. Ha tu. Dia sebenarnya hayat dengan wahdaniyat ni, dia pahal dia ni. Ya, wujud, hayat, wahdaniyat ni dia reti di bila istisna tu dia mari. Seolah kata bila kita bila kita sebut la ilaha illallah tu, sifat hak awal-awal terkandungnya buat ni, wujud, wahdaniyat, hayat ni. Awal-awal terkandung. Lepas tu, ilmu hayat, Allah jua Tuhan, Allah jua yang bersifat samak. Allah jua Tuhan, Allah jua yang bersifat basat. Basat yang inkisyap tu lah, inkisyap tam tu. Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah jua yang bersifat dengan kalam. Tu. Faham? Lepas tu hak mana iftiqat, hak mana istigna. Istigna ni sebelah sifat. Hak likum merah istigna. Kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Ha tu habis. Lepas tu hayat laqah lagi. Wahdaniyat, wahdaniyat. Laqah lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai basat kalam. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kaunuhu. Kaunuhu, kaunuhu. Lepas tu, ni, iftiqat. Iftiqat. Ha, 20 sifat tu terkandung di dalam la ilaha illallah. Tu. Faham tak tu dah? Orang panggil termasuk sifat 20 dari la ilaha illallah atau jalan kita boleh faham. Faham daripada tu. Bukan termasuk dengan rupa lopak masuk gitu. Tu. Bukan masuk dengan mana tarik tu baik daripada huruf tu. Lama kata dari la ilaha illallah tu ada 20 sifat ni. Mana? Di lam tu ada berapa sifat? Alih tu apa sifat? Bukan begitu. Ada juga azimat. Pure tulis azimat. Ha, hok ni ajaran sesat tu. Jawab kertas keping. Lepas tu dia tulis la ilaha illallah. Lepas tu dia tarik. Dia pahal khoya mari sendiri. Tiba kali. Alih tu wujud. Kidam. Bagaimana dia? Lepas tu alih tu. Buat mari kudrak. Irodak. Ha, tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu.
hak tu ilhai lain dah tu, ilhai mari bekas sekma daripada Allah Ta'ala dah tu. Ulama kita tak ajar lagu tu. Ulama tak ajar lagu tu. Maksud termasuk tu, jangan duk fikir kata masuk dengan makna giduk la ilaha illallah tu, huru-huru dia tu sifat 20. Jangan. Masuk tak ada kita boleh faham mari daripada makna la ilaha illallah tu. Ha, tu. Maka orang yang ngaji sifat 20 kemah malat, bila ia berkata la ilaha illallah sekali tu, berat dalam hati dia. Ia kena benda. Ia kena tu eh. Ia kena tu eh. Isi ada bang, isi ada. Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Lapa Allah je Tuhan je reti iftikhar istighna dah. Sifat ketuhanan Allah Ta'ala tu. Tu. Habis itu. Ha, maka dia kata penjagaan ini satu penjagaan adalah dikehendaki dengan termasuk. Ha, ni jaga juga. Dikehendaki ini maksud dengan termasuk terkandung oleh mustahil-mustahil. Oleh segala sifat mustahil. Kalau kita baca dalam kitab Umun Barahin, Umun Barahin ke ataupun syarah-syarah dia ke, dan lain-lain lagi, ha, kita boleh tengok kata masuk dalam la ilaha illallah tu 50 akidah. 50 akidah tu masuk dalam la ilaha illallah kalau dan Muhammadur Rasulullah. Dalam la ilaha illallah tu masuk 20 hak wajib, 20 hak mustahil. Ha, dalam kitab sebut. Kalau gitu masuk dalam gomo mai tu. Siap, masuk lagu mana? Masuk ke mana? Aduh, letih. La ilaha illallah. La ilaha. Oh, Allah. La ilaha illallah. Jadi Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Geti sifat mari 20. Wujud kidam bakok. Sudah. Wujud kidam sampai akhir. Lepas tu masuk juga 20 hak mustahil. Gulawe bagi wujud kidam bakar tu masuk juga hak mustahil. Masuk lagu mana hak mustahil? Mustahil masuk juga tu lagu mana? Kalau kira betul-betul, kira zahir-zahir selera, ada pun masuk lah tu, tak ada pun masuk lah tu. Duk lawan mek. Sedia apa masalah tu? Baru apa masalah tu? Duk lawan mik dia sama dia. Kudrak apa masalah tu? Lemah apa masalah tu? Ha, bukan makna masuk dengan makna masuk betul-betul gitu. Ha, ni Usana kata. Dikehendaki dengan termasuk oleh sifat-sifat mustahil tu. Termasuk di bawah makna. Jadi di dalam maksud yang tersebut itu, yang makna la ilaha illallah tu, dalam makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar malaikat Allah, Allah je Tuhan. Makna dia tu, dalam tu mustahil pun masuk. Maksud dengan termasuk tu ialah khabar. Dikandaki dengan termasuk oleh sifat mustahil di bawah makna yang tersebut tu ialah masuknya. Jadi termasuknya, termasuk oleh benda mustahil tu, termasuk oleh sifat mustahil, termasuk dengan jalan ketiadaan. Pasal pang, pasal sekapung ke panggil, masuk kot jalan dok tu. Masuk kot jalan dok. Masuk dengan jalan ketiadaan, yakni tulis pada ketiadaannya. Yakni masuk dengan makna tidak sungguh perkara mustahil itu. Masuk dengan makna tidak sungguh perkara mustahil itu. Masuk dengan makna ni, la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Bila kata Allah jua Tuhan, Allah jua yang ada, tak ada dia tu tak. Ha, tu masuk kau tu. Bila kata Allah jua Tuhan, Allah jua yang sedia, baru dia tu dak.
Allah dia yang kekal. Binasa dia tu dah. Allah dia yang asa. Berbilang-bilang tu dah. Allah dia yang kuasa. Lemah dia tu dah. Ha, tu masuk ke jalan dak orang panggil. Faham tak? Eh? Ah, tu dia. Ah, pukul 12:30 lah. Ah. Sana. Ha tu. Ha tu kita tengok dalam kitab apa nama dalam Syarqawirul Hudi. Akhir-akhir ni dia bahas. Dia kata murad dengan maksud tu istihalatuha. Istihalatul mustahil hok masuk bukan mustahil betul-betul dak. Hok masuk la ilaha illallah bukan diri mustahil. Istihalah mustahil. Ha tu. Tok Risalah kata masuk istihalah dia tu. Masuk istihalah dia. Ayat dia kata masuk mustahil masuk tapi masuk ke jalan dak. Hok tulah dah, hok tulah. Ayat dia kata masuk ke jalan dak dia tu. Ha Tok Risalah kata mustahil, hai mustahil tak masuk, hok masuk istihalah mustahil. Kia-kia benda tulah. Jadi istihalah mustahil tu dak dia lah, dak lah. Masuk ke jalan dak. Tu. Maka dikatakan masuk istihalatun mustahil. Ha tu dah. Dikatakan masuk istihalatun mustahil. Jadi tak sungguh benda mustahil tu. Tak lemah, tak berbilang-bilang, tak binasa, tak tu hok masuknya bukan diri mustahil tu. Kalau mustahil tu termasuk juga. Oh, duk gomo berlawan dua tu, yang muka dua tu berlawan ni. Tak itu ya. Ah tu. Kocok la ilaha illallah tu kocok. Ha tu hai ada. Ha tak ada. Tu hai sedia. Hai baru. Oh duk lawan lagu tu. Bukan mana masuk mustahil lagu tu. Ha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tu. Habis situ. Kemudian kata bahasan ada ke mustahil itu qadim atau azali. Atau baru. Atau tidak belako-belako. Ha, ke lagu mana? Ha, Allah. Terus kata dulu. Ni kalau sebenarnya mari selit. Ayah dia mari selit bak ni di celah. Dia tak ada bahas sifat haruh tu hai lagi. Padahal ni penting-penting sifat haruh ke apa tu. Bahawi siap dah. Lepas tu mari bahas. Mustahil qadim tak qadim di belakang tak apalah. Awak tambah ilmu. Mari selit-selit. Sekat tu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalbi la yashaa'u 'amali la yurfa'u du'a ila yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna. وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الوراد.